Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin al wa ashabihi al, al Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan pada tahun 1433 Hijriah. Pada hari yang pertama ini hari di mana kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjamuan tarikan nafas kita kata Rasulullah adalah tasbih dan doa kita mustajab dan salah satu sunnah eh Ramadan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara doa yang biasa kita eh, ucapkan itu adalah doa harian Ramadan Doa hari yang pertama adalah Allahumma aj'al siyaami fihi siyaama saaimin wa qiyaami fihi qiyaama qaa'imin wa nabbihni fihi an-nauma tilghofilin wa hablil jurmi fihi ya ilahal 'alamin wa 'fu anni ya 'afian 'anil mujrimin. Ya Allah jadikanlah puasaku di bulan ini sebagai puasa orang yang benar-benar berpuasa. Salat malamku sebagai sebenar-benar solat yang didirikan. Bangunkan aku ya Allah di dalamnya dari tidurnya orang yang lalai. Bebaskan aku dari dosa-dosaku, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan aku, wahai yang memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Salah satu inti atau poin yang penting dalam doa ini adalah tentang al-intibah atau kesadaran diri. Wa nabihni an-naumatil ghafilin dan bangkitkan aku atau sadarkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Kalimat ini mungkin merujuk kepada satu ayat Al-Quran dan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam surat Qaf ayat 22 Allah mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa an anka gitu aka fa basarukal yauma hadid sungguh benar-benar kalian itu telah qaflah minhada tentang sesuatu yang dekat ini tentang ini pakasabnaan kagito aka kemudian kami lepaskan atau kami bukakan tirai-tirai yang menutupi matamu fabasaru kal hadid ayat ini menunjukkan atau mem memakai kata goflah tentang kelalaian tentang minhada, tentang sesuatu yang dekat para ahli tafsir menyebutkan minhada di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang kedua adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah perjalanan yang dekat, dan manusia seringkali terlupakan karena dia tidur. Dan tidur ini, naumatil gofilin, merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faida matu intabahu." Manusia dalam keadaan tertidur, dan jika dia terbangun, tersadar, dan jika kematian mendatanginya, intabahu barulah dia tersadar. Puasa sebagai sebuah perjalanan dan madrasah ruhani akan membantu kita membangkitkan dan menyadarkan kita akan tujuan hidup kita, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadatan kepada Allah, dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan puasa, kita akan terbuka mata batin kita. Kata Rumi dalam beberapa syairnya berkaitan dengan puasa, beliau mengatakan meski ragamu kan memucat sebab puasa, namun jiwamu kan melembut bagai sutra. Doa-doa di bulan ini mustajab, pintu-pintu langit kan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak berperi. Ini adalah gambaran Rumi bahwa puasa memang menyebabkan badan kita lemah, akan tapi ruhani kita menjadi kuat, doa-doa kita mustajab, pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai akhir, Rasulullah mengucapkan atau pernah mengatakan bahwa biasakanlah diri kita untuk mengetuk pintu langit. Kata, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita mengetuk pintu langit? Kata Rasulullah dengan membiasakan berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan puasa kali ini mengantarkan kita kepada makom al-intibah, makom kesadaran diri atau al yaktoh kebangkitan rohani kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai orang yang goflah akan tapi orang yang betul-betul sadar kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.